kalau enggak. Iya. Ada kok enggak gitu. Murah apa ya? Kira-kira satu belajar bisa dikirim. Rumah sakit umum daerah RSUD karena apa setiap malu masih pinjemnya jauh banget ke mana Lampung kalau enggak iya dikirim Pak Nekes ya iya RSUD ke Pahyang terima kasih cukup ya Pak ini hasilnya nanti untuk operasi mata saya terharu Pak karena kami di dinas kesehatan saya mewakili dari dinas kesehatan Kabupaten Kepahyang di sini untuk penurunan stunting alhamdulillah kami dikunjungi kami sangat bangga terutama Bapak Presiden Kepahyang datang ke Pahyang ini kami sangat bangga kami sangat senang semoga nanti untuk berikutnya penurunan stunting di Kabupaten Kepahyang khususnya bisa turun kemudian perkembangan di Kabupaten Kepahyang infrastruktur dan lain-lainnya bisa maju lagi alhamdulillah barakallah. Makasih Pak Jokowi, sehat selalu. Iya. Dan 6 bulan. Ya berobat terus ke sini. Alhamdulillah baik. Ini pelayanannya ramah-ramah baik. Yang sebelah kiri, dokter kanan kemudian. Ya, saya datang ke RSUD Kepahyang pertama untuk memastikan mengenai stunting ditangani juga di rumah sakit ini. Yang kedua, saya senang karena rumah sakit Kepahyang ini tipe C, memiliki 124 bed, tapi spesialisnya sudah 13. Bagus. Karena di rumah sakit RSUD yang lain, spesialis biasanya menjadi persoalan. Di sini sudah ada 13. Ini bagus. Saya lihat kebersihan. Akreditasi dari Bunda, Pak. Akreditasinya sudah paripurna. Baik, saya kira kebersihan juga baik. Tadi ada masalah satu mengenai peralatan untuk operasi katarak. Akan saya kirim nanti secepatnya. Untuk saat ini sendiri bakal ada penambahan anggaran, Pak? Silakan ditanyakan ke Bupati dan Pak Gubernur. Ya, yang paling penting ada kenaikan, ada penurunan dari 22 ke 18. Ini harus dikejar terus agar turun lagi nanti di 2024 bisa mencapai target kita 14. Ya.